Sayang, ini masih ada satu piring lagi nih. Kok cuci sih? Cuci yang bersih. Sendiri cuci. Kau nih enak sih. Suruh sayang cuci lagi. Kau buat saya nih macam kau punya babu jadi. Kau nih, kok sementara cuci nih juga anak sekalian tuh. Hei, sebenarnya kau perempuan tuh yang cuci. Ini kau nih, siksa saya nih ngeri memang. Hei, asal kau tahu ya Genjo, dengan begini, besok lusa kalau kau meninggal tuh, kau punya siksaan di api neraka itu ringan. Karena semasa hidup, ya, di dunia ini nih, kau sudah disiksa oleh saya istrimu. Iya, eh. Kalau begitu, mari saya cuci, sah. Nanti kau siapkan piring, gelas, semua kita siap makan, ya. Habis ini. Oke. Okay. Cuci yang bersih, sayang. Oke. Genjo, mari makan su. Oh, sudah kah? Ah, iya ya. Sudah. Oh, sudahlah. Hei, sabar. Kenapa? Mari, pegang sendok. Nih. Kasih sendok tuh. Hei, supaya kau tahu, berhubung kau adalah istri pemalas dan saya adalah suami yang kreatif, maka saya akan buat begini. Dengan begini, kita tidak ada yang cuci piring lagi. Dan tidak rugi air dan juga sabun. Saya tidak menyangka kalau kau ini sebrilian ini, sayang. Oh, jelas. Apalagi kita sekarang nih, krisis air. Padahal untuk di daerah kita punya di Nita ini, pusatnya mata air, pintu air terbesar. Tapi air-air yang di sini ini, mereka alirkan kebanyakan lebih banyak di kota sana Maumere. Kita di sini kering mati. Pemerintah hebat itu, juara satu number one. Saya gigit lidah ini. Waduh, memang saya tidak salah pilih suami. Cerewetnya ini bisa diadu dengan mama-mama komplek. Hai, makan, makan, makan. Hai. Hai. Anak sultan mbak ini, cok. Makan, makan, makan. Makan, makan pakai plastik. Hai, kau ini datang diam-diam, sah? Hah? Macam pencuri itu gak? Di mana sah suami ya? Kau sembunyi di mana? Kau ini rapia, sah, bagaimana? Kau punya suami itu di dalam, bertelur. Asal kau tahu, kau punya suami itu kalau kita kasih babi makan, babi tidak selera, sayang. Apa kau bilang? Kau sepakai dia semua bekar, berku omong lagi begitu nih. Kau mencari perkara, kau tahu apa kau nih? Ini.
Aduh, Jamila, selamat datang. Ya, Sinta, selamat tak jumpa. Jamila, kau datang ini diam-diam, saya tidak kasih tahu saya supaya saya jemput tuh. Eh, suamiku, aman saja, biasa sendiri tuh, Kak. Iya. Sinta. Ya? Kau angkat Jamila punya dos tuh. Mari, kita duduk sih. Oke, sayang. Mari duduk sih. Hai, kamu dua ini menggemaskan sekali. Hai, sudah. Sinta, kau buat tehnya sudah. Oke, sayang. Jamila duduk. Ya, sayang. Hai, kau nih. Emosi dengan apa? Sudah, sayang, sudah. Tidak, ember-ember melenting habis. Eh, Jamila. Sapi beli roti dulu ya. Oke, suamiku. Teh garam nih di mana? Bisa-bisanya dia habis di saat darurat begini nih. Hei, Jamila. Kok selamat? Ini kali ini selamat. Kalau tidak, berarti ini hari kau bakalan minum teh rasa garam. Baik, kau minum teh hari ini. Selamat kau, sayang. Enak, mantap. Iya, produksi dari ini kok. Dari ini kan? Iya, memang. Tenang sayang, nanti baru saya buka produksi sendiri. Kamu dua tuh, enaknya makan roti. Genjo, perasaan yang setiap hari tinggal di sini dengan kau itu saya, ya, bukan dia. Tapi kok tidak pernah beli kesa roti? Beda kah, Sinta? Kau kan dapat sepunya kasih sayang di setiap hari. Bahkan setiap malam juga bersatu di kelambu pemerintah terus. Dia ini kan baru datang. Pantas dia makan roti. Mana kira Sinta nih? Hanya sepotong roti saja kau permasalahkan nih. Suka ke dia ini beli saya Lamborghini, sah. Iya, tapi kan... Sudah. Kamu dua nih, tadi akur. Sekarang nih kayak Tom dan Jerry, sah. Oh, tidak, sayang, tidak. Dari dua nih akur yang sejujurnya. Ya, akur lah. Oh. Kami hanya bercanda, bercanda. Nah, begitu kan enak tuh dipandang. Pandang aku padamu. Pandang. Sudah. Saya setelah ini saya boleh istirahat ya. Istirahat. Bisa-bisanya kok tidur tenang begitu, eh? Bangun! Sudah bikin masalah, bukan hanya minta maaf! Bangun! Sini! Kau ini!
ini, apa aku tahu? Kau punya suami itu, saya punya suami juga. Berantakan nih. Kau mau mandi? Mandi sudah. Kasinta, kualitas di mana? Itu di sana. Oh. Sayang, maaf masih berproses nih, Kak. Sebentar deh, baru makan. Cuci piring mati saya.